yang kedua mampu diamankan tadi oleh Rian Ardiansyah. Ahmad Hargianto masih kembali aksi membuka di zona pertahanan dengan luar biasa berbahaya tadi. Mampu memantau laju bola dengan baik tadi sehingga bisa mengamankan. Galih Freitas terbebas kali ini. Carlos Fortes umpan berbahaya dan Septian David Maulana di mulut gawang sehingga bola melenceng dari target gawang. Ini terlepas Haikal. Umpan kaki kiri datar berbahaya. Septian David Maulana. Tendangan yang ditawarkan dengan minimal backlift masih mampu diblok tadi. Dan upaya rebound dari Alfreda Dewangga juga. Muhammad Ragil kali ini mencari ruang. Ditopang oleh Dendi Sulistiawan. Tendangan dari Dendi Sulistiawan. Membentur tiang sekarang. Dari area sentral. Sangat direct tendangan yang dilayangkan. Kontroversial karena bola yang terkena referee harus drop ball. Dan kali ini kesempatan bagi Carlos Fortes memasuki kotak penalti. Carlos Fortes save yang luar biasa baru saja. Kau harus berhati-hati kali ini. Upaya dari Dendi Sulistiawan untuk melirik rekannya klaim handball dan wasit menunjuk satu gerak tipu kemudian memberikan umpan dan apakah sangat didamba di Stadion Patriot. Konsentrasi Matias Mier, eksekusi penalti yang sangat dingin dari Mati Mier. Rekan-rekannya Mati Mier kali ini menjalankan tugasnya dengan baik untuk bisa menciptakan gol pembuka. Dewa kepada Wahyu Prasetyo. Carlos Fortes, akankah drama tercipta? Galih Freitas! Galih Freitas melaju dengan secepat kilat. Mampu melewati hadangan dari pemain bertahan Bayangkara. Dan akhirnya melepaskan tendangan datar yang tidak mampu diselamatkan.